Musa pun menghampiri cahaya tersebut. Dan dengar saja, ternyata ada nyala api yang besar dari sebuah pohon. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan anak Musa untuk melepas sandalnya karena ia berada di lembah suci tua. Saat itu juga Allah mengangkat Nabi Musa. Ketika tongkatnya dijatuhkan, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa